Selamat siang, jumpa lagi dengan saya dalam program Selayang Pandang. Saat ini di depan saya ada satu rumah kosong yang di dalamnya banyak berisi karya mural graffiti, karya dari street artist atau seniman ngembong, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Mural adalah lukisan dinding yang dikerjakan di tembok menggunakan cat akrilik, cat tembok, atau yang sekarang populer cat semprot, dan juga graffiti, dan juga tempelan kertas. Ini adalah karya dari Andi Rara. Dia banyak membuat karya di jalanan menggunakan tempelan kertas fotokopi. Dan ini adalah salah satu karya seniman dari Cina yang tinggal di Perancis. Di dalam juga ada sekitar 25 tahun yang lalu ada seorang pelukis dari Amerika. Dia membuat studio dan tinggal di sini, dinamakan Atsu. Setelah 25 tahun dan kontrakannya habis, dia membuat Atsu lagi di Singaraja dan meninggalkan tempat ini. Gambar-gambar di dalam rumah ini setiap beberapa bulan sekali ketika datang seniman jalanan akan berubah gambar. Ada juga yang melukis di batu. Ini adalah graffiti.
dalam seni jalanan, seorang seniman jalanan, pelukisnya, mereka sudah sadar bahwa karya di luar ruang, karya publik, pasti tidak akan bertahan lama. Karena setiap saat gambar itu bisa berubah dan kita tidak bisa menolaknya. Seringkali gambar-gambar yang dianggap menarik, gambar tersebut akan direspon lagi oleh seniman lain. Misalnya ini, ada gambar tiga anak, kemudian ada coretan di tembok dengan tulisan "Papa kapan pulang?" Ini adalah respon dari seniman lain. Mungkin dia teringat akan sesuatu dan gambar itu menggelitik dia. Dibuat oleh Bom Dalov. Lokasi tempat ini ada di areal Jampuhan. Jadi dari Puri Ubud naik ke atas ke arah Jalan Sanggingan. Dan dia ada di sebelah kiri. Maka Anda akan menemukan tempat ini. Ada juga Kasper pernah menggambar di sini. Dia adalah seorang street artist dari Australia. Yenikos adalah street artist dari Bali. Seniman jalanan banyak sekali membuat tempat-tempat yang awalnya seperti rumah hantu karena kosong, tak berhuni dan tak terawat, dan oleh seniman jalanan dibuat membuat karya-karya di ruang tersebut sehingga ruang itu menjadi menarik. Jadi meskipun kosong, ruang itu menjadi hidup. Ini adalah stiker. Sekian sekilas video dari saya. Sampai jumpa di gelombang yang sama. Salam.